Hai, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah edisi case haul. Sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu aku terima paket ini dan aku udah buka honestly karena aku mau memastikan apakah paket yang aku terima ini ada yang kurang atau ada yang rusak gitu supaya aku komplain. Tapi ternyata sampai dengan selamat dari Cina sampai ke Papua ini. Jadi ya, aku bersyukur, berterima kasih karena paketnya semua aman terkendali. Dan paket ini tuh gak ada yang gagal sama sekali. Semuanya benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Kemudian harganya juga murah. Jadi aku berpikir why not aku bikin video supaya teman-teman kalian juga punya referensi untuk membeli casing iPhone ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Ini handphone yang akan aku dandanin adalah 13 Pro. Sebenarnya ini sudah cakep banget warnanya tanpa dipakein casing. Tapi ya daripada kenapa-napa dengan warnanya ini, mending aku amankan aja dengan casing. Casing yang aku beli ini rata-rata banyakan tuh yang soft case. Bukan banyakan, semuanya tuh soft case. Karena aku lebih suka dan ya pokoknya aku lebih pas aja dengan yang bahannya soft case itu, yang silikon ataupun yang plastik. Oke, yang pertama ini aku beli yang bare brick, ini yang hitam dan yang merah. Langsung aku try on seperti ini, kalian lihat. So cool. Jadi tangannya ini bisa ditaruh gini kan, terus ditaruh di meja. Jadi super super safe buat kamera handphone kita. Dan semua yang aku beli ini, lubangnya, kemudian tombol-tombol on off-nya ini pas. Jadi nggak ada yang fail. That's why I'm very very satisfied. Saya kasih mereka tuh bintang 5 semua, termasuk dengan jasa pengirimannya saya kasih bintang 5. Karena I'm super happy. Oke, saya pakai yang warna hitam. Jing 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 jing. Lu kayak anak SMA atau anak kuliah kalau pakai ini, guys. Nggak kayak orang kantoran, bener. Yang penting saya punya teman laki-laki ini, mereka nggak nonton saja. Karena kalau nggak bisa diambil, bahaya. Tuh, cucuk banget. Halo. Nah, masih ada satu lagi yang beer brick. Aku nggak tahu ya kenapa aku suka banget sekarang akhir-akhir ini dengan beer brick. Seperti ini. Tuh, apalagi warnanya kayak gini ya. Dan printednya ini enggak apa ya, warnanya tuh kayak enggak kayak buat murahan gitu, warnanya kaya banget, kaya kayak gini. Dan karena ini kan dia warnanya tuh kayak menghitam, bukan menghitam, kayak hitam abu-abu gitu, lebih ke hitam sih sebenarnya permukaannya ini. Jadi lama-kelamaan tuh dia nggak akan warna kuning gitu kan. Ada yang kalau kita beli yang benar-benar transparan, lama-kelamaan dia kuning. Tapi karena ini dia emang basicnya itu sudah hitam, jadi menurut aku ini akan safe, nggak akan kelihatan kuning gitu, nggak akan kelihatan kusam. Nah, seperti ini cocok banget juga ya di warna birunya. Tapi sosetnya dia ini nggak bisa melindungi kamera handphone aku karena kayak gitu, nggak ada apapun yang bisa mengganjal gini. Tapi nggak apa-apa lah, aku akan lebih berhati-hati menggunakan atau menaruh handphone ini. Overall, aku suka dengan si casing yang ini. Oke, kayaknya sudah habis yang beer brick-nya. Sekarang kita ke yang cute-cute. Ini, kayak gini. Tara! Tuh. Aku nggak ngerti lagi nih. Kayak beli nggak sesuai umur ya, tapi masih cocok sih menurut aku. Nih kan. Ampun, cute banget. Dan guys, kalian lihat ini tuh nggak kelihatan hanya 20.000, 30.000-an, bener-bener yang look mahal kan. Tuh dia seperti begini dan warnanya itu, pokoknya ini tuh nggak kelihatan murah gitu ya, walaupun dia memang murah tapi nggak kelihatan murahan. Aku coba lagi yang warna biru ini. Tuh, cantik. Apalagi ada aksen warna kuningnya ini ya, yang membuat kayak dia jadi lebih wow. Bagus kan? Makanya aku bertekad banget membuat video ini supaya kalian juga bisa beli di sini, toko ini. Nanti aku taruh di description box. Sekarang ada dua warna yang aku beli.
walaupun dia punya ini sama ya seperti yang tadi. Karena aku takut salah satunya tuh kotor, karena kan ini warnanya kalian sudah lihat ini sangat rentan dengan kotor. Jadi apakah karena tinta atau apapun itu, makanya aku supaya cadangan. Nah ini aku beli yang warna hijau karena aku suka banget warnanya kayak fresh gitu guys. And look, di handphone aku seperti ini. Cantik banget ya. Cantik banget. Dan yang warna pinknya ini juga lebih shock lagi. Keren banget guys. Dan memang ini benar semua sesuai ekspektasi. Selanjutnya ini aduh masih banyak guys, sabar ya. Ini aku ada beli yang ya ini kayaknya yang bakal menguning karena dia seperti ini, transparan gitu guys. Tuh dia transparan. Ini aku ada beli yang tiger. Aku suka aja sih dengan tiger, Winnie the Pooh dan si piglet ini. Walaupun yang ini aku kayaknya nggak akan pakai sehari-hari sih guys karena too kayak kids gitu, tapi ya menurut aku nggak apa-apa sih karena harganya juga murah toh, nggak buang-buang uang. Kayak gini, tapi cute banget sih sebenarnya. Oke, next, karena ini sudah masuk bulan Desember, jadi aku beli yang tema-tema Christmas gitu guys. Ini yang aku suka sih karena dia warnanya tuh kan gelap gini, jadi sangat aman. Dan dia punya printed juga, itu benar-benar yang bagus banget, sesuai dengan gambarnya, nggak terkesan murah. Dan dia tuh kayak ada gini, nanti kalian bisa masukin card atau apapun itu di sini. Tuh, nanti kalian bisa masukin foto atau di sini. Foto bukan card sih, nggak safe lah kalau kalian taruh kartu. Oh, bagus ya. Di handphone aku yang warna biru dia bagus banget. Tuh. Ini kayaknya mungkin di bulan Desember nih aku akan lebih pakai ini sih. Oke, selanjutnya yang ini aku coba di handphone aku. Aku try on dulu. Kayak gini. Sebenarnya dia bagus juga sih guys. Cuman apa ya, menurut aku warnanya tuh kurang all out gitu. Jadi birunya kayak masih biru malu-malu gitu. Apalagi yang ini yang anak-anak ini sama yang gambar pohon Natalnya, kayak kurang all out begitu warnanya. Atau mungkin karena ini biru dengan biru jadi kayak tenggelam, I don't know. Tapi ya seperti inilah kelihatannya. Mungkin aku akan pakai juga sih, tapi nggak akan sesering yang ini itu. Tapi overall ya oke lah. Yang terakhir adalah yang ini. Nah kalau yang ini warnanya menurut aku kelihatan banget, all out banget, dan ada tulisan happy life nya aku beli ini supaya kalau aku pakai dan lagi kayak jenuh banget dengan pekerjaan, karena kan pasti yang kita lihat itu handphone, pasti handphone tuh ada di samping kita, apakah di samping bantal atau di samping laptop, pokoknya handphone itu pasti akan ada di samping kita. Jadi kalau aku pakai ini, aku mau kasih positive vibes di sekitar aku. Cih. Nah aku coba. Tara, kayak gini. Tuh, bagus kan? Ada happy life nih. Jadi dia membuat aku kasih reminder ke aku kalau kamu tuh harus happy life, happy life, happy life. Gitu. Emang aku sengaja. Menurut aku gak terlalu apa ya. Pas aku ngeliat ini tuh aku hanya tertarik. Oh, ini ada. Karena aku kan suka bunga ya. Jadi aku pengen sesuatu yang membuat pikiranku tuh jadi jernih dengan melihat gambarnya, kayak kita lihat lukisan gitu guys. Oke, seperti ini kalau dari jauh. Oh ya, aku juga tuh ada beli untuk AirPods aku kayak gini, warna coklat. Sekali lagi aku beli yang warna-warna agak menggelap tuh supaya aman aja, supaya nggak kelihatan jorok. Ini AirPods
Jadi masukin di sini. Oke. Jadi kayak gini aja guys, simple kan? Nah, dia punya lubang untuk chargernya kayak gini ditutup. Dan seperti ini. Jadi AirPods kalian tetap aman. Dan aku ada beli juga untuk iPhone XS aku. Ada berapa aku beli ya? Oh, ada 3. Ini yang Christmas, kemudian yang Christmas juga. Nah, kalau ini warnanya kayak biru bagus ya. Dan ini kembali lagi yang lukisan ini. Oke, aku nggak bisa try on sekarang karena ini HP-nya lagi aku pakai syuting. Nanti aku kasih di short video aja supaya kalian ada bayangan untuk kalian yang punya handphone XS. So yeah guys, that's enough. Linknya aku taruh di description box biar kalian bisa langsung cek di sana satu per satu untuk kalian bisa beli kalau emang kalian suka. So yeah, thank you for watching. I will see you on my next video. Bye-bye.